Beda sih pasti ya di situasi kayak gini. Kayak biasanya kalau lebaran ada sholat id gitu di masjid-masjid, masjid Turki gitu. Sekarang sholat idnya di rumah karena ada tetap keluarga di sini kan, orang-orang Indo gitu. Ya, so far oke-oke aja sih. Kesannya sepi banget. Kalau saya pribadi, ya sedianya sih nggak bisa sholat id. Sebenarnya setiap tahun juga kan KBRI memang suka ngadain buka bersama kan setiap hari Jumat. Tapi karena pandemik ini jadinya kita cuma dikasih box, jadi diambil makanannya KBRI, habis itu langsung pulang. Terus sama juga kayak hari ini, karena hari Raya Idul Fitri nggak ada halal, nggak ada acara di Wisma, jadinya juga KBRI ngebagi-bagiin box. Ya sebetulnya lebih ke arah ada rasa keluarga lah, ya, ternyata ada keluarga di sini gitu. Wah lumayan banget sih buat student, apalagi kayak saya gini kan mahasiswa. Dibagi sembako. Kabar dari KBRI, mantap. Mantap. Selamat sih. Iya sih. Ini wajib banget sih. Sebenarnya kita senang sih karena kita enggak bisa masak. Ya. Kita tahu info ini dari Instagram. Kita follow Instagramnya KBRI. Ceritanya dari akun Instagramnya KBRI sama BB Berlin. Jadi itu keren sih. Sangat informatif, refreshing. Ya hari ini kan ada kesan yang sangat khas ya, dan very unfortunate sebenarnya karena lebaran di tengah COVID, lebaran di tengah lockdown. Alhamdulillah di Jerman sudah ada pelonggaran sehingga kita bisa melakukan sejumlah kegiatan, dan alhamdulillah hari ini kita bisa berbagi kepada teman-teman PPI terutama. Biasanya kan kita kan kalau acara lebaran itu ada di Wisma ya. Nah sekarang karena kita tidak bisa ada kegiatan di Wisma, jadi kita berbagi pada teman-teman PPI. Teman-teman PPI itu yang jauh dari keluarga, dan itu lebih kita utamakan. Sehingga kita harapkan dalam kesempatan kali ini, mereka juga bisa berkumpul senak dengan teman-temannya dan juga menikmati makanan-makanan lebaran